Pemirsa, ribuan warga di Bojonegoro, Jawa Timur, Senin malam saling berdesakan berebut sesaji gunungan dalam rangka peringatan Hari Jadi Bojonegoro yang ke-338. Setelah diarak dari Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, ribuan warga langsung menyerbu gunungan yang berada di atas panggung di tengah alun-alun kota Bojonegoro. Gunungan yang diperebutkan berisi hasil bumi seperti terong, kacang panjang, serta tomat. Khawatir terjadi kericuhan, panitia bersama dengan polisi menurunkan paksa warga dari atas panggung dan memilih untuk melemparkan isi gunungan di tengah kerumunan warga. Sejumlah anak-anak sempat terjepit saat ikut merebutkan isi gunungan. Beralih